أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, lagi dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan, semua kita, saya yakin dan percaya, orang-orang yang mendirikan solat. Sebagai orang-orang yang mendirikan solat, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan di dalam kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita terjumpa dengan beberapa potong ayat seperti di dalam surah Al-Ma'un ayat yang keempat. Satu surah yang pendek yang saya yakin ramai kita hafal dan sering juga kita baca surah ini dalam solat. Dalam ayat yang keempat surah Al-Ma'un, Allah SWT berfirman, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, dan ayat kelima disambung, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Apa maksud ayat ini? Allah Ta'ala berfirman, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Maka, wail dalam banyak terjemahan alih bahasa disebut istilahnya kebinasaan atau disebut celaka, kecelakaan. Kata Ibnu Abbas, sahabat penterjemah Al-Quran radhiyallahu anhuma, beliau berkata makna wail ini iaitu satu lembah di dalam jahannam yang disediakan khas untuk orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Masya-Allah. Akan dapat wail, kecelakaan, kehinaan, lil musallin, untuk orang-orang yang solat. Siapa dia? Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang-orang yang dalam solat mereka, walaupun mereka solat tetapi mereka sahun. Maknanya mereka leka dan lalai. Mereka solat tetapi seolah-olah solat itu tidak menyerap dalam jiwa mereka. Seolah mungkin zahir sahaja solat tetapi jiwa mereka tidak menghayati ibadah solat. Tuan-tuan dan puan, di sinilah saya rasa kita ingin berbicara dan kita cuba merenung bersama-sama insya-Allah dalam siri kemanisan solat yang kedua ini, yang akan mudah-mudahan kita sama-sama semak apa dia agaknya perkara-perkara yang mungkin boleh mengelakkan kita daripada termasuk di dalam golongan yang seperti disebutkan Allah SWT tersebut. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, Nabi SAW dalam sebahagian tafsiran para ulama yang mu'tabar terhadap ayat yang saya bacakan tadi, sebahagian daripada para ahli tafsir dan ulama yang mu'tabar mendatangkan sepotong hadis Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya daripada sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an, bahawa baginda Nabi SAW pernah bersabda, innal 'abda la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu illa nisfuha illa thuluthuha illa rubu'uha illa khumsuha illa sulusuha illa subu'uha illa thumunuha illa tus'uha illa 'ushruha. Kata Nabi SAW, hadis ni mungkin pelik sikit, jarang kita dengar mungkin hadis yang seperti ini. Kata Nabi SAW, tuan-tuan dan puan, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia selesai solat, dia solat, tapi bila selesai solat, lam yuktab lahu, tidaklah Allah tuliskan baginya, maknanya ganjaran baginya, illa nisfuha, kecuali separuhnya sahaja, illa thuluthuha, kecuali satu per tiganya sahaja, illa rubu'ha, kecuali satu per empatnya sahaja, kecuali illa khumusuha, kecuali satu per lima, illa sudusuha, kecuali satu per enam, kecuali satu per tujuh, kecuali satu per lapan, kecuali tus'uha, satu per sembilan, illa ushruha, sampailah kecuali satu per sepuluh sahaja. Maksudnya satu per sepuluh sahaja daripada ganjaran solat yang hendak diberi kepada orang yang melakukan ibadah solat tersebut. Apa maksud hadis ini? Para ulama syuruh hadis, tuan-tuan puan-puan, beritahu pada kita maksud hadis ini. Kita pun boleh nampak maknanya sebenarnya solat yang setiap kita lakukan itu, ibadah solat yang kita semua kerjakan, dia berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Dari sudut kualiti, dari sudut bagaimana kesan ibadah solat yang benar-benar,
diterima Allah Subhanahu Wa Taala untuk setiap seorang itu dia berbeza-beza. Ada perbezaan. Kita kata ada peningkatannya satu sama lain. Mungkin ada yang dapat 1/2, ada dapat 1/3, 1/4 sehingga baginda SAW sebut 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ada yang 1/10 saja. Kenapa? Tidak lain tidak bukan tuan-tuan, sebab nak menunjukkan kepada kita, menampakkan bahawa kita perlu. Mungkin kalau kita bayangkan hari ini kita dapat 1/10, esok kita boleh dapat 1/9, lusa kita boleh dapat 1/5, insyaAllah esok hari yang lain kita boleh dapat 1/4, 1/2, insyaAllah. Sehinggalah ibadah kita maksudnya benar-benar sempurna solat yang kita kerjakan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya boleh bawa satu gambaran. Macam kita belajar ilmu matematik, contoh semasa kita sekolah rendah sampai kepada kita sekolah menengah sampai peringkat yang lebih tinggi. Kita belajar mula-mula sifir, kali, tolak, bahagi. Kita belajar mungkin kaedah bod mas. Dulu cikgu yang mengajar saya matematik, dia kata bodoh mas. Dia suruh kita hafal kaedah tu. Kemudian kita belajar sekolah menengah, kita belajar pula ada kaedah formula-formula yang lagi hebat, trigonometri, algebra dan macam-macam, sampai peringkat yang tinggi. Macam tuan-tuan puan-puan kita bekerja, saya rasa ramai di kalangan kita yang bekerja lama, mungkin ada yang dah 10, 15, ada yang puluhan tahun, sampai sekarang ni dah ada jadi manager besar, dah jadi director dan sebagainya. Cuba kita bayang semasa kita mula-mula awal kerja dulu, bagaimana kita mempertingkatkan kualiti kerja kita sehingga kita lalui beberapa latihan, kita pergi kos kursus, kita ambil macam-macam lagi pengajian untuk tingkatkan skill kita, kemahiran kita. Tetapi cuba kita bayang tentang solat kita, ibadah solat kita tuan-tuan puan-puan, secara jujur daripada awal kita mula belajar solat di belakang ayah ibu kita, mungkin kecil-kecil dulu sampai kita belajar, kita balik dan kemudian kita sampai hari ini kita menjadi imam pada anak-anak kita. Cuba kita tanya dengan jujur pada diri kita tuan-tuan dan puan, apakah langkah-langkah peningkatan ibadah solat yang pernah kita lakukan, bacaan kita, cara kaedah solat kita. Sebab itu di dalam siri kemanisan solat yang kedua ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan bersama-sama cuba melihat dan mengkaji di antara yang boleh mempertingkatkan dan pasti insya-Allah memberi kesan peningkatan dalam ibadah solat kita, iaitu kita akan cuba melihat ayat-ayat zikir doa yang kita baca biasa tetapi mungkin ada yang kurang biasa kita baca. Ini yang kita boleh jadikan sebagai mempertingkatkan, mungkin kita kata upgrade ibadah solat kita bersama-sama insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan solat kita akan lebih berkualiti. Amin ya rabbal alamin. Sekian, aqul qawli hadha, astaghfirullahal azim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.